Halo guys, selamat datang di channel SG Sindana. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara menggunakan fake GPS. Namun sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini setiap update video. Oke, jadi di sini kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat untuk aplikasinya seperti ini ya. Dan di bagian paling atas ini, fake GPS saya sudah aktif ya. Dan posisi saya sekarang itu kalau misalnya kita login ya, seperti ini di Google Map, maka posisi saya berada di Tamrin saat ini ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, kalau misalnya kalian klik aja, ini posisi saya sekarang ada di Tamrin ya. Nah, di sini posisinya ya. Padahal sekarang itu saya sedang berada di Depok ya. Jadi ini bisa digunakan oleh teman-teman untuk memindahkan lokasi kalian ya. Nah, bagi teman-teman yang belum punya aplikasinya, silakan di-download dulu di Play Store ya. Kalian cari aja fake GPS ya seperti ini. Nah, ini untuk aplikasinya. Kalau misalnya sudah, di sini kita langsung aja ke tutorial ya, cara untuk menggunakan fake GPS ini. Di sini saya akan matikan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya teman-teman baru pertama kali menggunakan fake GPS, maka tampilannya bakal seperti ini ya. Jadi posisi mapnya ada di Brasil. Nah, untuk menggunakan fake GPS ini, teman-teman wajib mengaktifkan mode pengembang pada HP kalian atau mode developer ya. Caranya, kalian masuk ke menu pengaturan seperti ini. Selanjutnya kalian pilih yang tentang ponsel. Dan di sini saya gunakan HP Redmi Note 8 Pro ya. Jadi kalau misalnya HP kalian berbeda, kalian cari aja di YouTube mengenai cara mengaktifkan mode pengembang pada HP kalian ya. Nah, di sini saya gunakan Redmi Note 8 Pro ya. Nah, di sini untuk mengaktifkannya sebenarnya kalian tinggal klik aja yang menu versi MUI ya. Jadi di sini saya akan klik seperti ini. Maka di sini bakal muncul tidak perlu Anda sudah menjadi developer ya. Nah, kalau misalnya belum ada muncul kayak gitu, kalian klik aja sebanyak 7 kali ya. Maka dia akan aktif dengan sendirinya. Nah, kalau misalnya sudah aktif, kalian back aja seperti ini. Kalian scroll ke bawah ya, seperti ini. Dan kalian pilih setelan tambahan ya. Di sini kalian tinggal klik aja. Maka bakal muncul seperti ini. Kalian pilih opsi pengembang. Maka teman-teman bakal dibawa ke tampilan seperti ini ya. Jadi di sini kalian scroll ke bawah seperti ini dan kalian cari yang lokasi ya. Jadi nanti ada lokasi di sini, di bagian sini ada pilih APL lokasi ya. Kalian tinggal klik aja. Nah, di sini ada fake GPS. Kalian tinggal klik aja seperti ini. Selanjutnya kalian kembali ya. Jadi kalau misalnya sudah kalian kembali. Nah, di sini kalian masuk ke fake GPS ya. Jadi di sini sekarang kalian geser aja di mana posisi kalian berada. Nah, kita akan cari Indonesia ya. Indonesia ada di sini. Jadi kalian harus cari sendiri ya lokasinya. Nah, kita cari yang Jakarta aja. Kalian cari sampai ketemu tempatnya. Nah, di sini ada Monas kayaknya nih. Nah, ini Monas nih. Kita letakkan di Monas ya. Nah, kalau misalnya sudah diletakkan di Monas, kalian klik aja yang menu play yang ada di sini ya. Di bagian paling bawah ini ada menu tombol play. Kalian klik aja. Dia otomatis aktif ya kalau misalnya diklik seperti ini. Kalian klik yang menu play, maka dia aktif ya. Di sini sudah berjalan, di bagian paling atas ini sudah ada buktinya ya bahwa aplikasinya sudah berjalan. Nah, sekarang kita akan masuk ke Google Map ya untuk memastikan. Nah, sekarang posisi saya sudah ada di Monas ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin menggunakan aplikasi ini, sebenarnya kalian tinggal ikuti aja tutorial ini ya. Jadi cukup jelas ya mengenai cara untuk menggunakan fake GPS.
Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini setiap update video. Oke, see you next time di video berikutnya.